akhirat. Dunia ni barang ruang untuk sementara waktu sahaja. Tak apa. Yang penting ilmu kita dah sampaikan. Sebab Nabi pesan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nabi dah beritahu pesan, itu sama. Kita masukkan pula dalam YouTube kuliah. Ada yang menurut bola lepas dah ada. InsyaAllah sekali dua lagi mungkin ada yang ni pula. Kita sampaikan letak kat orang kita, Facebook kita, siapa-siapa nak tengok-tengok lah. Ikutlah, follow lah. I follow, tak follow. Kita SMS lah kepada kawan-kawan. Saya tengok, saya mampu tengok kuliah saat ini ada di YouTube. Sebab saya tak masuk TV 1 ke, TV Hijrah ke, TV 9 ke, tak masuk. Belum rezeki ke lah. Tak apa lah, saya nak buat. Rezeki saya tak kat YouTube sahaja, tak apa. Yang penting sampai lah. Kan? Soal orang nak terima, ini kita tengok khatamullah wa'ala kumuhim wa'ala sam'ih wa'ala absarihim isya. Kalau orang tak nak tutup hati, memang tak dibuat. Dan walahum azabun awi, dan untuk mereka azab yang sangat besar. Kalau ikut penerangan tadi, untuk orang-orang yang dia bagi dah ni, azab yang sangat besar. Kenapa? Nabi dah berada di hadapan mereka, tapi mereka tak mau beriman kepada Allah. Mereka tak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tak mau meluk agama Islam, melainkan sedikit sahaja antara mereka. Melainkan sedikit je, adalah seorang orang lah. Yang lain majoriti, aksarum lah itu. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada, tidak memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sampai situ. Sampai situ lalu dibicarakan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan InsyaAllah ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8 ya, hingga ayat yang seterusnya kita akan bincang dalam ayat kuliah kita yang akan datang, iaitu pada 5 April 2014. 5 April 2014. Jadi tuan-tuan sematlah pada telefon, takut dalam memo kuliah saat sendiri, kitab-kitab ni 5 April 2014. Buat fungsi, fotostik banyak sikit, nanti boleh edarkan kepada kaum muslimin di hadapan dan kaum muslimat di belakang. Dan sedang lagi saja, fotostik satu bagi kepada wakil muslimat. Wakil kaum ibu, biar dia buat fotostik sama-sama demo lah. Boleh tak eh? Boleh tak tegak? Yang dah ada, jangan buat balik senyum sampai ke telinga. Putus-putus-putus lah sekali bagi kepada kawan-kawan di belakang tu. Jadi bulan depan, orang perempuan ni bagus, nanti tengok bulan depan dia akan bawa file dia. Orang lelaki ke tak, simpan letak mana, letak bawah TV lah, betul lah. Macam-macam lah, orang perempuan dia ada file, ada buku dia, ada buku scrap dia. Lepas-lepas-lepas gaji. Orang perempuan tu, kita kadang malu orang perempuan ni. Ini nak kata apa kan? Itu memang dah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasiblah macam mana kan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa pada 5 April 2014. Kita akan ayat yang berikutnya, ayat 83, ayat yang seterusnya. InsyaAllah disyukur semua datang. Bagi besok kuliah kitab Syarabun Umatul Mahabedia di Masjid Jamil Al-Turi. Boleh subuh tuan-tuan yang berkelapangan, yang boleh meninggalkan selimut tuan-tuan, meninggalkan bantal peluk tuan-tuan yang berwak tu, amailah ke Masjid Jamil ya, semua kita serahkan bermatil Muhammad. Jadi itulah dia kali ini apa yang kita nak buat. Saya kurang serta oleh pendiri sesi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan daripada dia. Insyaallah kita lagi pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bikum. Aku lupa dia sebab masa ini berlaku. Dan saya sebut kita akan kita dengan tasbih Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Berapa dari kita boleh kita